masalah cerah tiga. Oh ni masalah ni cerah masalah. Kita nak marah ketah kok bini kita setara mana dia jahat tak dengar kata kita kok gapo dia kurang hajar lawan kita pekul lesung kena atas palo kita pun jangan sebut perkataan tiga. Ketah nak marah cerah sudah. So sudah. Bak apa tiga ni nafsu dah tu. Setel dah tu cara cerah setel dah tu. Maka apabila cara cerah nafsu lagu tu syarat beri hukumnya sikit. Demo tak boleh cucuk kelik dengan bini demo kecuali kena nikah dengan tok laki lain dan setubuh dengan tok laki lain. Kalau nikah dah terkejut bi tok laki keterama tak ada setubuh pakai mati kau guano ataupun cerah kau guano tak ada setubuh maka tak boleh lagi. Tak boleh lagi kena nikah seorang lagi biar setubuh dulu barulah boleh kembali kepada sok laki tua dulu. Nah, tok laki dulu. Tu cerah tiga nah. Nak marah ketah pun pakai cerah gitulah. Ni ambo gerai sungguh. Lemon nak sangat kau cerah. Ambo cerah sebanyak pasir di lautan. Ambo cerah sebanyak bintang di langit. Nak marah ketah. Jadi jatuh berapa? Jatuh so saja benda lagu tu jatuh so. Kenapa? Benda hok tak boleh nak bila keedah dia bilangan tu terbatal, cerah tu berlaku. Sebab bintang di langit siapa dia boleh kira bintang langit. Maka nombor tak boleh nak sebut. Maka lagu mana? Cerah berlaku tapi jatuh satu sahaja. Tapi kalau dia sebut saya cerah ambo. Saya cerah demo dengan juton ni. Nak marah kata. Tak juton ni. Tu jatuh tiga sebab dia sebut jelas juton ni. Nama kena mikirlah sebab itulah cerah duk kuasa orang jatuh. Orang Tino ni cepat sangat nak melafah ke cerah. Neh. Orang Tino ni sobar, orang jatuh sobar. Kena hambak kena gapo naik kereta senyap pergi makan nasi kedai kopi senyap mikir minum air teh opana nama ni nak kelik rumah kena ngepek gapo-gapo dia nama.